الفائده واستفاده والنفع والانتفاع الى ارواح ولدينكم واتنا واتكم وات المسلمين خصوصا حبيب عبد الله بن الحداد ثم الاروى اولي اهل البلده ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ان الله تغشى المغفره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإذا حاط في نفسك شيء فمن الوراء اجتنابه وإن أحله ظاهر العلم. فإن الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك المفتون كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص بمن له قلب مستنير وفي جانب الكف دون الأخذ. ولا تحسب أن الوراء خاص بالمطعوم والملبوس بل هو عام في جميع الأمور. ولكن ينبغي لك إذا كان في يدك حلال وأحل منه أو حلال وشبهة أن تقدم المطعوم بما كان أحل وأطيب. فإن المدار كله على الغداء وللطعم من الحلال أثر كبير في تنوير القلب ونشاط الجوارح للعبادة. وقد قال بعض السلف كل ما شئت فمثله تعمل. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله أطيب مطعمك وما عليك أن لا تكون ملال ولا تسوم النهار فاعلم ذلك وبالله توفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. وإذا حاك في نفسك شيء فمن الوراء اجتنابه وإن أحله ظاهر العلم. Wa'idha haka, dan jika masih ada unek-unek, jika masih ada ketidaktentraman dalam jiwa kamu, dalam hati kamu, sesuatu, faminal warak, maka daripada sikap warak, ya istinabu, meninggalkan hal itu. Wa'in ahallahu zahirul ilmi, sekalipun dinyatakan halal, dalam urusan zahir ilmu, ilmu yang zahir maksudnya. Fa innal itsma ma haka fin nafas, karena sesungguhnya perbuatan dosa itu adalah yang tidak mantap dalam hati. Wa taraddada fi sadr, yang masih goncang ada di hati. Wa in aftal muftun, sekalipun berfatwa orang-orang yang berfatwa. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha khassun bima lahu qalbun mustanir, tapi ini adalah khusus bagi orang yang mempunyai hati yang terang benderang. Wa fi janibil kaf dunal akhd, dan yang dimaksud ini adalah segi mencegah diri daripada yang haram, bukan untuk mengambil yang haram. Ini apa sih dosa itu apa? Halal itu apa sih? Haram itu apa? Definisinya itu. Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq, baik itu adalah budi pekerti yang bagus. Ada banyak riwayat ada di sini, Nabi menerangkan tentang al-bir, baik itu. Riwayat yang lain, Nabi SAW menerangkan, al-birru matma'anna ilaihil qalb. Yang namanya kebaikan itu, bagus itu adalah kalau mantap hati. Dalam riwayat yang lain, al-birru al-iman. Yang namanya kebaikan itu adalah iman. Di sini dikatakan al-birru adalah husnul khuluq, kebaikan itu adalah budi pekerti. Apa budi pekerti di sini? Ya macam-macam.
kamu tidak jadi orang emosional, itu termasuk budi pekerti yang baik. Kamu sabar dicoba sama orang, itu termasuk budi pekerti yang baik. Kamu bicara bagus sopan terhadap orang yang ada di sekitar kamu, itu termasuk juga budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu adalah yang marem di hati. Kebaikan itu adalah yang marem ada di hati. Wal ithmu, dan dosa, mahaka fi sadrik, mahaka fi nafsik, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Perbuatan dosa yaitu yang masih tidak marem, tidak mantep ada di hati kamu. Dan kamu khawatir orang yang lain tahu akibat perbuatan kamu. Masya Allah. Hadis ini menerangkan ukuran untuk mengetahui halal dan haram itu, saudara. Bukan hanya ilmu, tapi harus dengan hati. Nurani, kata orang sekarang. Bukan hanya ilmu. Ini ukuran untuk mengetahui halal dan haram. Kenapa orang yang punya ilmu itu kadang-kadang memelintir hukum untuk kepentingan? Orang yang punya ilmu itu kadang-kadang memelintir hukum untuk keperluan. Karena itu, yang paling penting adalah ketentraman hati. Ketentraman hati. Jangan nuruti nafsu. Ilmu ini bisa diperalat. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al ilmu mahaka fi sadrik. Al ithmu mahaka fi sadrik. Dosa itu adalah hati kamu enggak mantap, enggak tentrem. Apa iya begini ajaran Islam ya? Apa boleh ini ya? Ojo diterusin oh. Hah? Wa in aftakal muftun, lo menurut kitab begini, katanya ahli fikih begitu, walaupun orang yang berfatwa itu berkata secara dohir adalah kamu itu adalah benar, tapi jangan diikuti, ikuti hati kamu. Tapi ini adalah jangan dibalkaf dunal akhad, untuk pencegahan, bukan untuk pengambilan. Kalau begitu, anak anggap halal aja dah. Biar anak biar boleh mengambil ini. Anak anggap halal aja. Ini akhid, ini ngambil namanya. Ini untuk menghindari. Gambarannya begini. Ini racun apa vitamin? Enaknya ya apa? Tinggalkan, enggak mati kamu. Lah kalau cari jalan, gimana caranya bisa jadi vitamin? Coba sih, mati nimi ikon. Karena itu, enggak cukup dengan dohir ilmu. Sekalipun itu isinya kitab, tapi kadang-kadang kamu lebih tahu. Kamu lebih tahu. Ah. Ini diperuntukkan orang yang punya hati mustanir. Hati yang bagus, bukan karpe dewi. Kadang-kadang berlebihan, udah halal jelas halal, halal apa haram ya. Sehingga dipertahankan sampai ya keseleper, ya ada benar ini. Kalau sudah jelas halalnya, ya halal gitu loh. Tapi kalau memang meragukan halalnya, jangan maju. Sekalipun kalau akadnya dibuat gini halal nanti, tinggalkan. Kenapa? Bahaya. Jangan main-main. Antara racun dan vitamin aja itu bahaya, apalagi antara halal dan haram. Kenapa? Haram itu harus dipertanggungjawabkan sampai ada di akhirat. Haram itu akan bisa mengakibatkan manusia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu istafti galbak wa in aftakal muftun, kata Nabi,
tanya juga sama sanubari, jangan asal dasar ilmu. Ilmu boleh, tapi hati kok gak mantep. Pegangi yang ada di hati kamu. Hindari itu, sekalipun dalam fatwanya itu adalah boleh untuk keselamatan agama kamu, iman kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semuanya harus melengkapi dalam kehidupan dunia ini dengan dua hal, ilmu dan hati yang baik. Ilmu aja tanpa hati itu akan bisa membuat orang menggunakan ilmu tadi itu dengan tidak sesuai dengan fungsinya. Kenapa? Ilmu itu membuat orang semakin takut kepada Allah. Ilmu itu membuat orang semakin tawadhu. Ilmu itu membuat orang semakin meningkat takwanya kepada Allah, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita di dalam kehidupan di atas dunia butuh ilmu, perlu ilmu. Ya belajar ilmu yang mengenalkan antara halal dan haram. Tapi juga harus dilengkapi dengan hati. Wah, hati tok enggak tanpa ilmu, ngawur tambahan. Hati aja yang penting hati. Karena itu enggak perlu fatwanya ahli VG, enggak perlu fatwanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam itu, yang penting hati kita pas, ya sudah. Istaftigal bak leh. Ini istaftigal bak untuk orang khusus. Bukan seluruh orang, bukan untuk orang awam juga, tapi orang khusus, istaftigal bak, orang yang lengkap dengan ilmunya dan juga bagus batinnya. Dan ini adalah bukan untuk ngeraco, bukan untuk mengambil, tapi untuk justru menghindari. Bukan untuk memungut, tapi untuk meninggalkan. Nah, karena itu kita harus paham dengan hadis tadi ini. Saya teruskan dulu. Wala tahsab annal wara' khas bil mad'um wal malbus. Jangan kamu menghitung dan mengira bahwa wara' itu khusus dengan makanan dan pakaian aja. Bal huwa 'amun fi jamil umur. Tapi wara' itu umum loh ya. Di seluruh perkara. Walakin yang bagilaka. Jadi walaupun warok dalam ucapan, ini ucapan saya halal apa haram ya? Tinggalkan. Saya melihat ini halal atau haram ya? Tinggalkan. Saya mendengar ini halal atau haram ya? Tinggalkan. Saya menuju ke tempat ini halal atau haram ya? Tinggalkan. Warok itu bukan hanya di pakaian sama di makanan aja, seluruh perkara. Lakin yang bagi idaka nafi yadika halalun wa ahallu minhu. Tetapi jika ada kamu memiliki antara yang halal dan yang lebih halal darinya, au halalun wa syubhatun, atau kamu memiliki pilihan antara halal dan syubhat, antugaddimal mat'um bima kana ahal wa athyab. Kamu hendaknya mendahulukan untuk makanan yang terhalal, yang terbaik. Hah? Kalau misalnya ada tempe pasti halal. Sate syubhat, enggak haram syubhat. Kalau ada pilihan antara halal dan yang lebih halal atau halal yang syubhat untuk urusan makanan, ambil yang terhalal. Ambil yang paling bagus. Paham nih ya? Nah, kenapa? Fa innal madara kullah 'alal ghidha, karena inti seluruhnya itu ada di makanan. Ini yang akan menjadi darah yang mengalir di tubuh kita. Ini yang akan menjadi tulang dan daging yang ada di tubuh kita. Ini yang menyatu dengan kita. Hah? Karena itu, untuk mobil, paham ya? Antara misalnya halal dan syubhat, ya tetap dahulukan halal. Antara halal yang lebih halal, tetap dahulukan itu. Tapi itu
nilainya masih enggak seberapa, tapi urusan makanan, jangan. Jangan cari, karena sensitif kalau urusan makanan ini. Gambarannya begini, kalau sendal kotor enggak apa-apa ya, tapi kalau makanan kotor, jangan. Rumah kita masih kotor enggak seberapa, tapi kalau minuman kita yang kotor, jangan. Sensitif yang ada di tubuh kita. Paham ya? Nah, yang menyatu dengan tubuh kita yang haram itu sensitif, bahaya. Bahaya, dan itu nanti akan, Allah, nanti bisa bayangkan kalau itu makanan haram masuk ke dalam mulut kamu, kemudian jadi benih, jadi mani, yang akhirnya menjadi anak kamu dari bibit haram. Kira-kira jadi apa anaknya nanti ini? Jangan sampai loh ini. Jangan kamu anggap itu enteng. Uang riba kamu makan, khamr kamu makan, anak tanah yatim kamu makan, kamu makan, terus jadi bibit anak, anaknya kamu jadi apa nanti? Allah. Akhirnya turunannya sampai ke bawah nanti jadi apa? Sensitif. Bahaya itu, bahaya sekali saudara. Nah, karena itu, hindari untuk makan itu, cari yang terhalal untuk makanan, yang terbaik. Walid tu'mati minal halal asrun kabirun fitan bidul galab wa nasyatul jawahir li ibadah. Karena makanan halal ini akan punya pengaruh besar untuk membuat terang hati. Punya pengaruh besar untuk membuat energi dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti dengan sendirinya, kalau makanannya halal, dia enggak mau mobil haram atau mobil syubhat. Kalau makanannya halal, dia akan semangat ibadah. Dia tidak akan tertarik dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berakhlak yang baik. Yang penting makanannya halal. Dengan sendirinya akan membuat mengolah seluruh tubuhnya akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jangan main-main ada di sini. Kasihan nanti turunan kamu, kasihan anak-anak kamu nantinya. Kasihan. Bukan hanya diri kamu, tapi saat turunan kamu nanti akhirnya menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Dikatakan oleh ba'du salaf, kul masyikta famithluhu ta'mal. Kata sebagian salaf, makanlah apa yang kamu mau. Silakan. Mau makan haram, mau makan halal, silakan. Nanti akan nampak dalam amal kamu. Artinya kalau kamu tadi itu meninggalkan yang hal baik-baik, senang dengan hal yang buruk-buruk, itu karena makanan kamu udah beres. Kalaupun kamu itu, lah ini rentenir kok dialih ke masjid, itu hatinya enggak beres. Ada nanti Allah berikan perkara-perkara yang membatalkan amal tadi itu atau yang tidak menjadikan amal tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia itu adalah orang yang berpura-pura. Mungkin dia tadi itu orangnya sombong. Mungkin dia tadi itu orangnya adalah pendengki, hasud. Mungkin dia tadi orangnya membangga-banggakan amalnya sehingga akan sia-sia itu kebaikan sekalipun dilakukan oleh orang yang makanannya haram. Karena itu hindari semuanya itu semuanya. Kul masyitta famitu ta'mal. Karena itu anak-anak kita, kalau kita ajak sholat, kok enggak mau ikut ya? Tapi kalau sepak bola, kok berangkat dewi? Kadang-kadang ngelandot truk. Padahal ninggalkan sholat maghrib, sholat asar. Kalau kita ajak pengajian, kok enggak ada yang mau ya? Tapi kalau ada orkesan, sampai jam 2 malam pun mau. Kalau ada di masjid, kok gampang ngantuk ya? Kalau ada di bioskop, kok mencicil matanya ya? Nah, itu perlu dikoreksi. Jangan-jangan makanan saya ini tidak beres ini. Kok saya tidak semangat ibadah saya, ibadah kepada Allah. Kok saya kok malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kok saya masih bergairah untuk maksiat kepada Allah Ta'ala? Kul masyita famithruhu ta'mal. Makanlah apa yang kamu selera.
maka seperti makanan itu amalnya kamu, perbuatan kamu. Oh, jadi jangan gampang nyalakan, ya sudah tak suruh ngaji, tapi tetap begitu anak kaya. Lah kamu ya apa cara kerja kamu? Teliti. Kok bisa begitu? Mungkin jangan-jangan mulai dari kecil, kamu sudah kasih konsumsi, mengkonsumsi anak kamu daripada makanan yang haram, makanan yang syubhat. Teliti itu semuanya. Baik. Wa qala Ibrahim bin Adham rahimahullah, atib mat'amak wa ma'alik alla taguman lail wa la tasumun nahar. Yang bagus makan. Makanan kamu buat bagus, halal semuanya. Enggak apa-apa kamu, walaupun agiamul lail. Walaupun enggak puasa sunnah, enggak apa-apa. Artinya, walaupun enggak banyak ibadah, zikir, sholat, asal sholat wajib aja, yang penting makanan halal cukup. Waduh, haji setiap tahun, tapi ngerampok. Harta korupsi misalnya, enggak benar. Enggak usah kamu kemana-mana sudah. Asal makanan halal, maka kamu jadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu adalah inti daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah memohon doa dari Rasulullah. Ya Rasul, doakan aku ini mujabud dakwah, menjadi orang yang diijabai kalau berdoa. Kita kan kadang-kadang tanya sama diri kita, ya ustaz bocor wirid kabeh kok gak mandi-mandi. Kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'ad, atib mat'amak takun mujabat da'wah, yang halal kalau makan. Jangan asal mangapai mangkem. Yang halal kalau makan, maka kamu akan menjadi doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh itu orang soleh. Orang makannya halal lah, kok dia tadi itu tidak diijabai doanya, kok seret rezeki deh. Dengarkan baik-baik. Kadang-kadang Allah tidak memberikan karena Allah ingin memberikan yang lebih istimewa. Sah. Gambarnya begini, kalau kamu misalnya minta atau perlu 1.000, ditunda 1.000 ini bakal kamu akan dikasih 1 miliar. Kira-kira seneng mana kamu? Dikasih 1.000 atau ditunda? Orang yang soleh yang tidak doanya diterima itu bukan nggak di, yang tidak kontan itu bukan tidak diterima oleh Allah, tapi Allah akan memberikan yang lebih istimewa nantinya. Ini yang pertama. Kedua, Allah senang dengan suaranya orang itu. Kadang-kadang orang yang fasik dongo, orang yang enggak takut haram dongo, makbul doai. Dikai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang ini doa, orang soleh ini doa, enggak dikasih-kasih. Kenapa? Karena Allah senang dengan suara orang ini. Allah ridha dengan orang ini sehingga dikasih kesempatan untuk selalu memohon kepada Allah. Yang ini enggak kepingin, biar enggak minta lagi sudah, wis dikasih, wis. Wis cangkemi menengo. Cangkemmu menengo kon. Cok jauh maneng mari ngono lu neraka. Artinya Gusti Allah enggak omes sama orang ini. Itu tanda Allah benci. Ukur baik-baik ketika kamu maksiat kepada Allah, loh kok doa kamu tadi itu diterima. Ketika kamu datang kepada dukun yang menyembah setan, ketika kamu tadi itu datang kepada tukang sihir, tukang lintrik, lah kok dikabul, terkabulkan, ketahuilah bahwa itu bukan tanda Allah cinta kepada kamu. Kamu dikasih oleh Allah supaya kamu semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu acok bosan-bosan jauh yang kasih Allah. Minta kepada Allah itu, ya namanya orang minta, tunjukkan bahwa kamu itu perlu dan butuh kepadanya. Ya Allah, beri aku rezeki, ya Allah, lancarkan aku rezeki. Dikasih sama Allah Ta'ala, syukur, alhamdulillah, gini, sa'mini dorek gusti. Tidak menerima, tidak mensyukuri nikmat Allah.
Karena itu Anda koreksi diri Anda. Jangan mengkoreksi Tuhan dong. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah yang akan mengkoreksi dan menanyai kamu. Jangan kamu itu mengkoreksi Tuhan, enggak benar. Koreksi. Hah? Baik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Man akala al-halal 40 yawman nawwarallahu qalbah wa ajra yanabi al-hikma min qalbihi ala lisanihi." Allahu Akbar. Siapa orang yang bisa dalam 40 hari menjaga perutnya daripada makanan haram, makanannya halal selama 40 hari, Allah akan jadikan hatinya terang benderang dan Allah akan alirkan hikmah-hikmah. Hah? Dari hatinya mengalir dari lisannya. Orang yang ahli hikmah itu, Pak, bukan orang yang pintar ngomong. Inilah banyak orang riru. Dianggap orang yang pintar ngomong, pintar pidato, ahli hikmah. Enggak. Orang yang ahli hikmah itu adalah orang yang hatinya bersih. Ucapannya itu adalah terjemahan bahasa hati yang bersih. Karena itu galbul hakim, lisanul hakim wara'a galbih. Omongannya orang yang ahli hikmah itu di belakang hatinya. Hati dulu ngomong baru terjemahkan oleh lisannya. Tutup orang pintar ngomong. Lah, nah kalau pinter ngomong, Pak, ya Allah, semua orang bisa ambil kaset-kaset itu semuanya dengarkan, bisa dihafalkan. Tapi ahli hikmah tidak demikian, karena itu Allah menyebut orang kalau dapat hikmah itu berarti mendapatkan kebaikan yang luar biasa daripada Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah berikan hikmah, berarti dia menjadi orang yang sangat beruntung karena Allah berikan kebaikan yang sangat besar. Lah, ini dari orang yang makanannya halal, hatinya terang, omongannya hikmah, enggak perlu banyak-banyak. Nah, seperti Luqman disebut Al-Hakim. Sampai dibuat judul di dalam Al-Quranul Karim, judul surat, surat Luqman. Nah, surat Luqman luar biasa. Bagaimana Luqman tadi itu dalam ucapan-ucapannya tadi itu mengandung hikmah yang luar biasa. Kenapa makanannya halal? Luqmanul Hakim ini bukan nabi, khilaf ya, bukan nabi, kebanyakan ulama menyatakan. Tapi dia belajar daripada 1000 nabi dan dia punya murid 1000 nabi. Luar biasa. Kenapa ahlul hikmah? Ini yang sulit untuk kita temukan, saudara. Hah? Karena itu untuk menjadi ahlul hikmah, langkah pertama, jadikan perut ini adalah wadah untuk menerima yang halal. Jangan sampai makan yang haram. 40 hari kata Nabi menjaga perut dari makanan yang halal, maka insya Allah hatinya akan terang dan akan keluar hikmah dari lisannya yang bersumber dari hatinya. Loh, berarti setelah 40 hari boleh makan haram? Rusak maneng. Ini waktu untuk memperbaiki diri. Ini waktu untuk berseni. Hah? Ini pengobatan, pemulihan. Nah, kalau diulangi lagi, ya rasa sakit lagi, ya kotor lagi, ya rusak lagi. Pemulihannya 40 hari. Coba jaga, jangan sampai melihat yang haram matanya. 40 hari. Jangan sampai mendengarkan yang haram. Jangan sampai makan haram. Jangan sampai menuju ke tempat yang haram. Jaga itu semuanya selama 40 hari. Maka Anda di situ akan terang hatinya.
Afa man syarahallahu sadrahul Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Bukan terang itu karena mendapat aliran listrik atau terangnya lampu, bukan, tapi mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Islam, saudara. Cahaya iman yang akan menerangi bukan hanya di dunia, sampai ada di kubur, sampai ada di kiamat, sampai menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sumbernya adalah dari makanan yang halal. Hah? Itulah orang-orang dulu hati-hati dalam urusan ini, enggak seperti orang sekarang. Sempenting enggak haram. Kalau orang dulu, leka halal ojo lo. Gitu. Kalau sekarang ini main hilah-hilan. Gimana caranya? Boleh. Gimana caranya? Boleh. Untuk alkaf jangan. Teliti. Kalau bersih, ambil. Begitu. Kalau enggak, hindari. Biar selamat itu agamanya. Itu namanya waro. Nah, karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairu dinikum al-waro. Nah, riwayat yang lain, al-wara'u asasu hadad din fa'ahkim bina. Sebaik-baik ajaran agama yaitu al-waro. Al-waro, penjagaan diri dari yang haram. Dalam riwayat yang lain, wara itu adalah fondasi Islam. Karena itu harus fondasi itu diperkuat. Jangan nanti gentengnya bagus, fondasinya remuk. Enggak lama ambruk itu. Kacanya bagus, tapi fondasinya tidak kuat. Ntar lagi ambruk itu. Jangan nanti hanya penampilan serban aja. Jangan hanya penampilan tasbih aja. Jangan hanya penampilan dohir aja. Tapi makanannya, rizkinya, pendapatannya dari yang haram, ambrek semuanya, percuma. Sekalipun kamu disanjung di dunia, disebut dengan 1000 bahasa. Orang baik, orang soleh, orang wali, orang-orang itu dengan 1000 bahasa. Allah Maha tahu. Kamu adalah orang yang melakukan haram. Rizki kamu haram. Kamu adalah penipu. Nanti akan dibuka oleh Allah SWT di hari kiamat. Nih, penipu. Kenapa? Karena dia adalah hanya berpakaian orang soleh, tapi hati setan, saudara. Yalbasu libas as-salihin wal galbu galbu syayatin. Dia pakai pakaiannya orang soleh, tapi hatinya hati setan. Sama dengan bahasa serigala berbulu domba. Penipu. Bukan karena mau mendekat domba dari itu, mau bergabung, enggak. Bukan berarti mendekat dengan orang yang soleh, orang-orang yang baik karena mau bergabung, bukan. Tapi untuk menerkam mereka. Wah, oh, bahaya orang demikian ini. Hindari orang-orang yang demikian tadi ini. Hah? Karena itu harus dilengkapi kehidupan di dunia ini dengan ilmu dan juga dengan nurani, dengan hati. Ilmu dan hati inilah yang akan bisa mengawal manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan ilmu kita menjadi manfaat. Mudah-mudahan insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya iman, cahaya Islam, ya Rabbal alamin. Yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Allah mudahkan segala kesulitannya. Allah sampaikan semua hajatnya. Al-Fatihah.